Halo teman-teman, di video kali ini saya akan bagikan tutorial bagaimana cara top up saldo GoPay lewat aplikasi Cbank, yaitu dengan cara mentransfer saldo dari aplikasi Cbank ke akun GoPay kita. Oke, langsung saja berikut tutorialnya. Oke, untuk langkah pertama kita buka aplikasi Gojek dulu ya untuk mengecek saldo kita. Nah, perhatikan di sini saldo awal akun GoPay saya adalah 86.000 ya. Oke, setelah kita mengetahui saldo GoPay kita, sekarang kita buka aplikasi Cbank. Nah, pastikan kalian sebelumnya sudah memiliki akun Cbank ya, sudah mendaftar. Kemudian silakan login ke aplikasi Cbank kalian. Nah, kemudian di sini pastikan saldo tabungan akun Cbank kalian sudah ada ya, sudah cukup untuk kalian gunakan untuk mentransfer saldonya dari Cbank ke akun GoPay kita. Nah, selanjutnya untuk melakukan top up akun GoPay lewat aplikasi Cbank, caranya di sini kalian klik pada menu top up e-wallet. Nah, lalu di sini muncul pilihan e-wallet. Nah, karena di sini kita akan top up GoPay, maka di sini kita pilih GoPay. Nah, selanjutnya silakan masukkan nomor HP akun GoPay kalian. Oke, setelah memasukkan nomor akun GoPay kalian, pastikan sudah benar ya. Kemudian di sini muncul GoPay, nama akun GoPay kalian. Nah, pastikan nama yang tertera di sini sudah sesuai ya dengan nama akun GoPay kalian, sudah benar. Nah, jika sudah, sekarang kita masukkan jumlah saldo yang akan kita transfer. Di sini minimal 10.000 ya. Jadi misalnya saya akan transfer 10.000. Nah, perhatikan di sini biaya transfer gratis ya teman-teman. Jadi untuk top up GoPay lewat aplikasi Cbank ini itu gratis tanpa biaya admin. Ini ada 100 kuota gratis ya per bulan. Nah, ini saya sudah menggunakan transfer sebanyak 3 kali, jadi di sini masih tersisa 97 kuota gratis tersedia. Nah, oke. Setelah itu kita klik selesai ya. Selanjutnya kita klik selanjutnya. Nah, lalu kita konfirmasi di sini. Pastikan semua sudah benar ya. Nama akun GoPay kalian sudah sesuai, kemudian jumlah transfernya sudah benar. Nah, jika semua sudah benar, kita klik konfirmasi. Selanjutnya masukkan PIN akun Cbank kalian. Nah, lalu akan langsung diproses ya, teman-teman. Nah, tanpa menunggu lama, prosesnya langsung berhasil. Pembayaran diterima. Oke, kita klik OK. Nah, di sini saldo tabungan akun Cbank saya sudah berkurang ya teman-teman, sudah berkurang 10.000. Nah, ini ada riwayat transaksinya ke GoPay atas nama akun GoPay saya 10.000. Nah, sekarang kita keluar, kemudian kita buka aplikasi Gojek untuk mengecek saldo akun GoPay kita. Nah, saldonya sudah masuk ya teman-teman. Tadi saldo awalnya 86, sekarang sudah menjadi 96.000. Nah, kita klik di sini untuk mengecek riwayat transaksinya. Nah, ini masuk GoPay top up. Nah, ini teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk cara top up GoPay lewat aplikasi Cbank atau transfer saldo dari Cbank ke akun GoPay kita. Sekian tutorial kali ini, semoga bisa mudah dipahami. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika suka, klik like, dan jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya.